والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد جماعة رحمكم الله، saat ini kita berada di salah satu puncak gunung ciptaan Allah Jalla Jalaluh di apa namanya? Kedugul ya, kebun raya. Anda melihat masya Allah banyak pohon-pohonan ya, yang begitu indahnya, yang begitu tinggi dan besarnya. Kalau keindahan yang kita lihat di sini membuat hati kita terkesima dan orang-orang Indonesia pun menikmati pemandangan itu, bagaimana kira-kira dengan pemandangan yang di surga Allah Subhanahu wa taala, di mana ada satu pohon. Kalau kita lihat pohon-pohon besar nih di surga itu, ada satu pohon yang dilewatin orang menjalaninya selama 100 tahun enggak selesai-selesai itu naungannya. Maka mudah-mudahan keindahan yang kita lihat mengingatkan kita kepada keindahan surga Allah Subhanahu wa taala, dan menyebabkan kita kalau lihat kayak gini jadi doa tuh. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Karena orang yang meminta surga kepada Allah, surga akan diberi sama dia. Mudah-mudahan kita masuk surga. Barakallahu fikum. Danaunya itu dia. Ini yang buat pengembalaan itu kayak gini. Jadi kita punya tempat kayak gini. Ini jamaah, kita lihat terbentangnya padang rumput ini ya, yang begitu terhamparnya. Ana dari tadi ngomong bahwasanya kalau punya tempat kayak gini, kemudian kita pelihara kambing ya, di situ kita bisa menghidupkan sunnah memelihara kambing. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittakhidhi ghanaman fa innahu barakah." Kalian piara kambing, kambing itu berkah. Di mana orang yang melihara kambing itu akan berpindah dari satu tempat ke sini, kambingnya dibawa ke sana, bawa ke lembah yang lainnya, dijaga, bukan ada mara bahaya, dan orang akan belajar jadi orang baik, insya Allah. Jadi kalau punya teman saudara yang keras wataknya, suruh gembala kambing. Nanti kita insya Allah mudah-mudahan dapat rezeki kayak gini nih, bisa bikin tempat pengembalaan kambing. Jadi terapi buat orang-orang yang pemarah, yang emosional, terapinya suruh piara kambing. Kita jadi punya kambing yang miara gratis, yang gembala. Barakallahu fikum. Karena tidak ada satupun nabi kecuali dia kepala kambing. Bayangkan. Ma min nabiyyin illa ra'al qamar. Masyaallah.